Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya ini, ya teman-teman. Di video kali ini saya akan memberitahu caranya bila ingin mengganti nomor rekening atau SMS banking di Bank Uri, ya teman-teman. Pertama, langkah kita adalah menuju ke mesin ATM. Lalu, yang kedua, kita siapkan mesin kartu ATM kita. Lalu, kita masukkan ke lubang ini. Oke, kita masukkan saja. Nanti akan ditelan oleh mesin ATM itu. Dan ada bunyi seperti itu. Kita tekan yang hijau saja ya, teman-teman. Karena kalau kita menekan yang merah ini, mesin ATM ini akan mengeluarkan kartu ATM kita. Ini batal, ini lanjutkan. Jadi kita harus menekan lanjutkan. Oke. Kita tekan foreign card lagu, lalu kita tekan ini teman-teman. Genjong Bobongkon, mengganti informasi pribadi, lalu kita tekan ini saja ya teman-teman. Kalau mengganti itu PIN ada, mengganti ini juga ada semuanya. Kita tinggal butuhnya mengganti apa. Kalau di video kali ini kita akan mengganti nomor telepon, berarti tekan ini. Oke, tekan saja dan login, pastikan. Oke. Lalu kita disuruh menekan nomor PIN ya teman-teman. Kita masukkan nomor PIN dulu sebentar, saya masukkan nomor PIN saya, ini sangat rahasia. Sudah saya tekan PIN saya teman-teman. Nah ini kan sudah muncul nomor saya, nomor saya dulu ya teman-teman. Berarti kalau mau kita ganti, berarti ini harus dicentang dulu teman-teman. Centang seperti ini. Berarti ini harus di ini yang nomor kita yang kita akan kita ganti. Kemudian tekan login. Kemudian kita masukkan nomor yang baru yang akan kita gunakan nanti. Saya akan masukkan nomor saya teman-teman. Video saya pause dulu, oke? Okay? Nah, sudah selesai teman-teman. Kalau sudah seperti ini berarti sudah selesai dan nomor kita sudah diganti. Demikian video yang saya buat ini, tidak ada kata atau yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.